Kebudayaan budaya yang saya ketahui dari sumber Wikipedia ialah budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. New normal dengan menerapkan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, seyogyanya dapat dijadikan sebagai budaya baru rakyat Indonesia. Budaya baru yang dimaksud sama halnya dengan kebiasaan ubah perilaku kita dari perilaku lama ke perilaku baru, di mana perilaku baru dengan menerapkan prokes 3M dapat menjadikan upaya kita untuk memutuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Budaya mencuci tangan sesering mungkin, terutama kita hendak mengkonsumsi sesuatu. Dan juga mencuci tangan ketika kita menyentuh atau menggunakan barang-barang di tempat publik atau di tempat umum. Dengan budaya mencuci tangan, seminimalisir mungkin kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Kedua, budaya menjaga jarak. Menjaga jarak di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat acara, di tempat pertemuan, di tempat-tempat fasilitas publik seperti pasar dan pusat-pusat keramaian lainnya, seperti pusat belanja dan juga daerah-daerah wisata. Dengan menjaga jarak, dapat seminimalisir mungkin kita pun mencegah tertular dari pandemi COVID-19. Ketiga, budaya memakai masker. Memakai masker di tempat umum atau saat perpergian adalah salah satu cara untuk kita mencegah penularan pandemi COVID-19 pada diri kita, sehingga kita mampu menjadi security self atau melindungi diri kita tertular dari COVID-19. Untuk mewujudkan budaya baru, protokol kesehatan dapat berjalan efektif, sekiranya pemerintah dapat bekerjasama dengan para stakeholder kebudayaan untuk sama-sama menghimbau kepada masyarakat agar protokol kesehatan dapat diterima dan menjadi budaya baru untuk kehidupan sehari-hari. Kita sama-sama optimis dengan mewujudkan budaya baru, yakni prokes kesehatan berjalan secara efektif. Kita mampu mengatasi krisis kesehatan yang sedang melanda tanah air dan dapat memerangi COVID-19 yang menjadi wabah pandemi di negara kita. Terima kasih.